Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbok Channel. Di video kali ini Mbok Channel sedang mengintip orang mencari ikan alias mancing ya. Tepatnya di bawah jembatan Cengkrong ini. Nggak tahu itu ada apa. Kita lihat saja nanti ya. Supaya kita tahu apa yang dia dapat. Semoga dia dapat ikan yang besar. Kita tunggu aja karena pancingnya masih di situ. Nah, itu pancing sama umpan masih di situ, dan di sana itu ada orang yang membenahi kapal itu ya. Di situ dia lagi membenahi kapal. Nah, dan di situ juga timnya itu ya. Seperti itu. Sambil menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan itu juga ada yang pulang, itu kapal nelayan kecil atau perahu kecil itu. Yang mau berangkat ya, kurang begitu tahu, atau mungkin mau berangkat mancing. Oh iya sih. Gelap kalau gini ya, karena ini sore hari saya di sini sambil gues. Nah, itu sudah kembali. Yuk kita shoot lagi. Mencari apa itu, umpannya di sini. Biasanya nyari umpan itu di bawah itu ada umpan yang kiranya itu untuk mancing. Ikannya itu ikan paking. Ada yang pulang ya, perahunya kau kecil. Ini dari ketinggian sekitar 50 meter.
pakai obek kalau di sini ya. Itu lewat sana itu. Kita lihat nanti ya tembusannya sebelahnya ini ya, sebelah jembatan ini. Apa dia mungkin cuma mau naik di situ, enggak tahu. Oh, mau naik ke situ cuma apa? Pendek. Wah. Itu ada lagi itu. Itu malah bawa pancing gitu. Bawa pancing. Mungkin mau mancing itu. Keren ya. Ya di sini itu tempat nongkrong. Karena tempatnya asik. Dan ini apa namanya lokasinya seperti ini ya. Pokoknya buat nongkrong asik sekali ini. Yuk kita kembali ke fokus utama guys. Gendang itu masih mencari umpan kayaknya. Oh, mau persiapan nih. Dan ini airnya itu surut seperti itu. Biasanya kan di sini perahu-perahu itu kalau banyak airnya itu terapung. Di situ itu terapung biasanya. Berhubung ini apa namanya surut, jadi ya. Nggih, Mbah. Itu Bapak As. Itu. Dan ini banyak yang benah-benah. Dan itu pemancingan ya, tempat pemancingan di sana itu banyak yang mancing itu biasanya di situ. Di situ banyak yang mancing biasanya. Seperti itu. Dan ini yang ini tadi masih apa namanya mencari sesuatu ya, nggak tahu dari apa ya, nggak tahu pada yang jatuh atau gimana. Oke, sekian dulu, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.